Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hafizah Tajuk Sairahuddin. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah tajuk yaitu B-1869 dan Peristiwa Tanah. Maksud komando adalah unit tentara atau polis yang ekstra terlatih atau elit yang menjalankan tugas spesifik berbahaya, mencabar dan berani untuk satu misi ketentaraan maupun awam. Bukan semua prajurit mampu menjadi komando karena proses pemilihan calon-calon yang layak adalah ketat dan keras. Seorang komando mestilah berani, tabah, lasak, sabar, berdisiplin, tenang, cekap dan mampu berpikir dalam keadaan yang amat tertekan. Kriteria pemilihannya adalah dengan kelasakan, latihan dan semangat kental atas penderaan yang diterimanya. Di Malaysia ini ada 4 pasukan elit yang menjalankan tugas komando yaitu Regimen Gerak Khas, Pasukan Khas Laut, Pasukan Khas Udara dan Komando 69 Polis Diraja Malaysia. Maksud BAT 69 Komando adalah pasukan elit khas yang berkhidmat di bawah Polis Diraja Malaysia. Hanya yang betul-betul layak dan terbaik sahaja direkrut masuk ke dalam pasukan ini. Pelbagai ujian dan halangan perlu dilepasi seperti neraka dunia dan perlu menguasai strategi untuk memperoleh beret terhormat ini. Pada 12 Februari lalu, polis menerima pencerobohan sekumpulan lelaki dan hasil risikan mendapati kira-kira 150 anggota dan mendakwa mereka adalah tentera diraja Kesultanan Sulu diketuai Raja Muda. Kumpulan kecil individu dari selatan Filipina dikatakan masuk ke perairan negara secara berperingkat dan mendarat di Kampung Tanduo. Dalam tempoh 3 hari, jumlah itu meningkat kepada 256 orang. Mereka pun bermula berkampung di Kampung Tanduo dan seterusnya menawan serta mendominasi kampung tersebut. Rundingan diatur penyelesaian mahu dicari, harapannya segala berakhir tanpa pertumpahan darah. Pada 23 Mac 2013, pasukan keselamatan negara menangkap 2 individu penting dalam insiden di Lahad Datuk. Krisis pencerobohan Lahad Datuk 2013 mengaitkan kepada insiden diplomatik yang berlaku di antara Malaysia dan Filipina sejurus selepas 235 orang Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di Kampung Tanduo daerah Lahad Datuk, Sabah pada 11 Februari 2013. Matlamatnya bagi mengambil kembali wilayah ini untuk dijadikan wilayah Filipina. Sekian di akhir dokumentari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih.